Sabar, sabar, sabar. Jangan maju-maju. Ketuai, ketuai. Kontrol, ketuai. Iya. Sama baby. Artinya apa itu? Artinya apa itu? Ayo tuh. Ayo tuh, ayo tuh, Bang Ini. Bang, gimana, Bang? Bang Bi. Nah, ayo. Nah, terkait dengan pelelangan mobil gimana nih, Bang Bi? Itu silet-silet. Silet. Weh, weh, turun, weh, silet. Eh. Iya. Gimana nih? Lelang mobil. Jadi apa ya? Sebenarnya itu niat itu udah lama. Cuma waktu itu saya pengen alokasikan untuk bangun masjid. Lalu Padoro pecahlah peperangan di sana. Terus kemudian saya ikut acara rembuk warga saat itu yang diselenggarakan oleh Kita Bisa. Dan setelah itu saya mendengarkan langsung kesaksian dari Bang Onim ya, selaku aktivis pejuang pejuang dari bahasa Indonesia yang berada di sana, yang menceritakan langsung bagaimana struggle-nya warga sana, bagaimana perjuangannya warga Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya, dan itu membuat hati saya panjang, membuat saya sedikit, bukan sedikit sih, saya tersentuh dan akhirnya ngusung, yaudah deh, gue ada niat untuk lelang mobil, mudah-mudahan apa ya, sedikitnya ini bisa membantu untuk apa yang dibutuhkan warga sana gitu ya, siapa tahu nanti bisa menjadi amal jariah ya buat gua lewat pelelangan ini, dan mudah-mudahan ini sedikit semangat yang bisa gua lakukan, yang bisa saya lakukan untuk Palestina, mudah-mudahan juga banyak orang yang ikut andil, banyak orang yang mau berpartisipasi, tidak harus ikut lelang sebetulnya. Kalian mendoakan saja, kalian ikut men-share juga kegiatan yang saya lakukan itu dan menjadi bagian dari support moral juga untuk saudara-saudara kita. Bang Bi, mobil yang dilelang itu kan adalah mobil perjuanganmu, Bang Bi, gimana nih? Itu kan salah satu mobil yang perjuanganmu dari titik nol tuh. Nah, gimana nih sih perjuangan saat itu? Ya pasti agak sedikit, ya pasti ada rasa berat hati, cuma memang yang namanya sejarah, yang namanya kenangan itu kan nggak harus kita pakai selalu, cukup dikenang gitu ya. Mudah-mudahan nanti dengan lewat ini akan ada kenangan-kenangan baru yang lebih indah lah, pasti lewat sesuatu yang baru. Sejauh ini penawaran tertingginya berapa? Nah, ini kalau salah 330 ya, lewat Om Beng-Beng kalau nggak salah, sama ada salah satu pengusaha Bandung, Mas Febri Abil kemarin. Gimana nih, sudah merasa cukup puas atau belum? Sejauh ini sih belum, karena memang masih harga pasaran ya. Sampai kapan sih mungkin targetnya, Bang? Saya sih mudah-mudahan bisa nembus dengan 1M, mudah-mudahan. Dan lelang itu saya tutup di sekitar 3-4 hari lagi. Itu keseluruhan untuk Pati Putra mau? 100% untuk Palestina, tidak. Dan nantinya untuk apa ya, untuk bentuk transparansi, saya sudah berkonsultasi sama Bang Onim juga. Dan nantinya kita akan menyalurkan lewat jalur resmi, itu lewat jalur pemerintahan. Jadi, dan setiap tahapannya juga pasti akan saya publikasi. Tapi Putra katanya mau ikut ngebit nih, gimana lah? Gak tahu. Nanti ya, mudah-mudahan semakin banyak yang ikut, dan mudah-mudahan ya Papi sih bisa menjadi yang beli ya, karena memang dia juga orang baik dan pasti memang apa ya, semangat lah. Dia orang yang memang semangat dan suka berlomba-lomba ya untuk melakukan hal baiknya. Dan mudah-mudahan apa ya, mudah-mudahan ya sesuatu yang bisa saya lakukan ini bisa, saya bukan berharap pujian ya, karena sesuatu yang baik itu bukan untuk dipuji. Saya berharap sesuatu yang bisa sedikit yang bisa saya lakukan ini bisa menjadi dorongan motivasi juga untuk orang lain untuk melakukan hal yang sama, meskipun sedikit kebaikan. Kebaikan sebiji zarah pun itu akan mendapatkan balasan yang setimpal juga, begitu juga sebaliknya. Tapi dengan dede sendiri gimana nih, melepas kenangan mobilnya? Dede.